markasnya Red Bull. Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian ke markasnya KTM di Mattighoven. Sekarang aku lagi on the way ke Mattighoven. Buat kamu pencinta MotoGP, Moto Trail gitu-gitu, make sure kamu nonton sampai akhir ya. Udah nyampe di KTM Motohal Mattighoven. Ini adalah desain-desain motor KTM dari awal sampai yang paling baru. We'll be right back.
gives you such a boost and such a desire to really get the maximum out of the combination of yourself and that bike. It's amazing how your brain and everything stops for 40 minutes when you are so focused. Nah, menariknya KTM ini juga from zero to hero. Jadi, bangunan kuning ini adalah bengkel pertama dari KTM yang didirikan oleh dua pemuda, namanya Crown Rife dan Trunken Pulse. Makanya KTM. K-nya ini Crown Rife, T-nya ini Trunken Pulse, dan M-nya ini Kota Matighoven. Nah, sekarang KTM ini merupakan salah satu perusahaan raksasa yang ada di Austria. Bagus kan? Nah, menurut aku buat kamu yang mau berkunjung ke Eropa atau ke Austria, wajib banget kamu berkunjung ke Kota Matighoven dan mengunjungi Museum KTM ini. So, see you next video. Bye-bye!